السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نحمده ونستعين ونستغفره فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat bersama pada malam ini. InsyaAllah pada malam ini saya nak sambung perbincangan hadis yang ke-19. Itu hadis riwayat daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi adha aw fitrin ila al-musalla. فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقنا فإني أريدكن أكثر أهل النار فقلنا وبما يا رسول الله قال تكثرن اللعنة وتكفرن العشير ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن قلنا وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل قلنا بلى قال فذلك من نقصان عقلها قال أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم قلنا بلى قال فذلك من نقصان دينها متفق عليه diriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri, beliau telah berkata, Rasulullah SAW telah keluar pada hari raya haji, pada pagi hari raya haji, ataupun pada pagi hari raya puasa, atau hari raya fitrah. Ilal musalla, ke padang untuk salat. Famarra ala nisa, lalu Nabi melalui dekat beberapa orang perempuan, sekumpulan perempuan. Maka Nabi menyebutkan, ya ma'syaran nisa, wahai kumpulan perempuan, wahai perempuan-perempuan, bersedekahlah kamu, kerana aku telah diperlihatkan oleh Allah kamu adalah bilangan teramai, kamu adalah yang paling ramai menjadi penghuni neraka. Maka kami tanya, kenapa begitu wahai Rasulullah? Apa sebab wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, tukfirna al-la'na wa takfurna al-ashir. Kerana engkau banyak melaknat, banyak bersungut, banyak melakukan perkara-perkara kesalahan yang berkaitan dengan lidah. Wa takfurna al-ashir. Dan kamu kufur, kamu tidak mensyukuri atau tidak menghargai atau tidak berterima kasih kepada al-ashir. Yang dimaksud dari sini adalah suami. Nabi juga menyebutkan bahawa aku tidak pernah melihat orang yang kurang akalnya dan agamanya, tetapi boleh menghilangkan kecerdikan seorang lelaki yang pintar dari salah seorang dari kalangan kamu. Maka kami bertanya, apakah bentuk kekurangan? Kenapa kurangnya agama dan akal kamu? Bagaimana? Ma itu dengan mana kaifa? Bagaimana Rasulullah menyebutkan kami kurang agama dan kurang akal wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi menjawab, bukankah penyaksian seseorang perempuan itu dia menyamai hanya separuh penyaksian seorang laki-laki? Mana seorang perempuan dari segi syahadah, dari segi kita kata menjadi saksilah, dari segi persaksian, kesaksian nak jadi saksi dalam mana-mana kes, seorang perempuan menyamai separuh lelaki, manakala seorang lelaki menyamai dua orang perempuan.
Kami menjawab, bala, ya benarlah. Qala, lalu Nabi berkata, fadhalika min nuqsani aqliha. Itulah maksud kurangnya akal perempuan itu. Kemudian Nabi berkata lagi, bukankah perempuan itu apabila ia datang haid, ketika dia dalam keadaan haid, dia tidak sembahyang dan tidak berpuasa? Kami menjawab, benar. Maka Nabi bersabda lagi, fadhalika min nuqsani diniha. Itulah maksud kurang agamanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadilah hadis ini ada bahagian akhir yang kita akan bincang, kerana kita telah bincang hadis ini. Cuma sebagai sambungan pada malam ini adalah berkait bila Nabi SAW menyebutkan bahawa perempuan ini kurang akal dan kurang agama. Di sini mungkin timbul kemusykilan. Apa maksud sebenar di sebalik kata-kata Nabi SAW? Apa maksud sebenar? Jadi dalam kitab ini, Mir'atul Mafatih ini, dia sebut beberapa perkara lah, ringkas, sebagai ringkasan. Mungkin dalam kitab lain tu panjang lagi dia sebutnya. Ini kenyataan Nabi. Kenyataan Nabi, Nabi kata perempuan itu, Nabi sebut dia kurang akal dan agama. Cuma tua kita ni, dia kata kurang akal. Jadi akal tu apa dia sebenarnya? Dia buat marilah dulu. Dia buat mari dulu. Dari segi ta'rif, dalam kamus Arab, al-aqlu tu apa maksud? Dalam pemahaman secara ta'rif, dia kata akal-akal itu merupakan satu ghazirah fil insan yudriku bihal ma'na wa yamna'hu anil qaba'ih wa huwa nurullah fi qalbil mu'min. Akal-akal yang dimaksudkan akal itu merupakan satu kekuatan dalaman manusia, satu ghazirah, makna kekuatan semula jadi yang Allah jadikan manusia, yang berada dalam diri manusia, yang mana dengan akal itu, dengan kekuatan itu, manusia boleh memahami makna, boleh memahami apa yang dia nampak, dia boleh faham di sebalik itu. Melihat sesuatu, tapi dia faham perkara yang berada di sebalik sesuatu. Dia boleh faham makna. Dan dengan akal lah juga, dengan kemampuan yang kita sebut sebagai akal itulah juga yang menegah manusia daripada melakukan perkara-perkara keji. Perkara keji yang menjadi fitrah manusia, dia suka kepada perkara-perkara yang positif. Fitrah manusia, dia suka kepada perkara-perkara yang bersih. Dan akal manusia secara fitrah Allah jadikan, dia benci pada sifat-sifat keji walaupun dia tidak Islam. Misalnya kita kata orang kafir, orang tidak Islam, dia benci kotor, dia benci pembohongan, dia benci dusta, dia benci maknanya orang yang apa ni, tidak amanah. Tidak semestinya orang Islam dia benci benda tu, orang kafir pun benci juga. Jadi hak tu benci secara akli, secara akal. Dan itu merupakan cahaya Allah dalam hati. Cahaya Allah ni maknanya Allah beri satu daya lah. Nur ni maknanya kemampuan untuk dia melihat, ya Allah kurniakan khusus pada dia. Tu, dalam hati mukmin. Jadi hak tu lah Nabi kata kurang. Hak tu hak kurang. Maksud akal tu lah. Mana gharizah, ghazirah, ghazirah fil insan itu. Hak tu kurang. Nak banding lelaki, hak tu memang kurang. Ini Nabi sebut gitu. Baik. Jadi perempuan ni tidak faham. Kurang ke mana? Sebab kalau kita tengok dari segi kenyataan, perkara tu tidaklah kata bila kata perempuan agak dia mesti kurang daripada lelaki. Ramai mana kita tengok kenyataan lelaki ni kurang daripada perempuan dari segi akal ini. Dalam peperiksaan dan sebagainya kita tengok di universiti, kerana perempuan best student ni, pelajar terbaik. Lelaki tu tercorok kita kata, duduk tepi kolam. Kita tengok. Lepas tu apa maksud perempuan tu mana kurang? Dalam kenyataan yang kita lihat, sama ada anak-anak kita ke, pelajar-pelajar kita ke, kalau bagi guru, kenyataan menunjukkan bahawa perempuan ni ada yang lebih, ramai lebih, pegawai jawat tertinggi pun ada. Jadi maksud kurang ni apa? Ni Nabi SAW sebut ni tu, jadi perempuan tu tak payah apa, kurang lagu mana ni
kurang ni bukan bermakna kurang tu secara mutlak dia mesti kurang daripada lelaki. Tapi nak ayatnya dari dari sudut keseluruhan secara umum, secara umum ya. Bukan secara secara zati setiap orang hak nama perempuan mesti dia kurang daripada setiap orang hak nama lelaki. Tak ada ulama faham gitu. Tak ada. Ulama tidak faham gitu. Tapi secara umum dari sudut tu, dari sudut tu. Bukan bermakna bila kata lelaki dia mesti cerdik. Sebab akal-akal manusia ni bukan bermakna bukan bermakna cerdik saja, bahkan lebihlah akal dia, semata-mata satu saja. Tidak. Akal manusia ni yang kita kata akal, contoh kita kata ramai mana orang iktiraf dia cerdik. Cerdiklah dia ni dari segi akal ni. Dari segi satu sudut pencapaian dari segi akademik. Tapi banyak tindakan-tindakan dia yang salah. Itu maknanya dengan akal semata-mata maka dia tidak boleh nak membina satu tamadun, satu kehidupan nak banding lelaki dari semua sudut. Tak. Tidak dari sudut. Sebab itulah ada ulama yang sebut, dia kata lemah sini maknanya lemah dari segi kebanyakan, bukan dari segi keseluruhan perempuan itu lemah akal. Tidak. Sebab kenyataan tidak gitu. Bahkan Nabi sebut bukti perempuan itu lemah. Oh ni ya, ulama kata tak tahulah hakikat sebenarnya apa dia. Misalnya kalau dalam agama kita, kalau dalam bab saksi, lelaki kena dua orang, laki perempuan kena dua orang, laki kena seorang. Itu tanda. Itu tanda bahawa perempuan itu dia lemah. Sebab bila Nabi sebut tentang lemahnya akal perempuan nak banding lemah akal perempuan, jadi perempuan tanyalah, bagaimana? Mana bukti, mana dalil, kok mana? Dari aspek mana? Cuba nyatakan dengan lebih jelas misalnya. Nah, Nabi pun sebut. Nabi kata alaysa syahadatul mar'ah mithlu nisfi syahadatir rajul? Bukankah penyaksian seorang perempuan itu dia menyamai hanya separuh penyaksian lelaki? Jadi di sini seolah Nabi dia isyarat kepada firman Allah SWT, fa illam yakuna rajulain fa rajulun wa imra'atan. Kalau tidak ada dua orang lelaki untuk jadi saksi, seorang lelaki dua orang perempuan boleh dah jadi saksi. Kalau tak ada nak saksi dua orang, kalau tak ada tak cukup lelaki. Boleh ambil seorang lelaki tapi perempuan kena dua orang. Jadi Nabi jadi berdasar kepada hal inilah. Nabi sebut, Nabi kata itulah maksud dianya kurang akal tu, fadzalika min nuqsani aqliha. Jadi kata Syekh apa ni Sahibul Mir'at ni, dia kata fi dalalatun ala anna milaki syahadah al-aqlu. Itulah menunjuk. Jadi Nabi letak kedudukan ke apa ni kurang akal dengan kiaskan kepada dalam bab saksi. Gitu. Seolah-olahnya ini menjadi dalil, menjadi isyarat bahawa tunggak untuk menjadi saksi itu tunggak, mana kriteria yang utama adalah al-aqlu. Walaupun ciri-ciri lain, misalnya nak jadi saksi ini kena amanah, kena benar. Tu ciri utama nak jadi saksi, dia seorang yang amanah, tidak pelawak, tidak pembohong. Lepas tu dia ni sidq, benar dia dalam percakapan dia, benar dalam tindakan dia. Tetapi perkara yang penting lagi adalah al-aqlu, yakni cerdik akal itu. Itu milak syahadah, tunggak syahadah itu. Kerana penyaksian orang yang mughaffal, orang yang lemah akal adalah dhaif. Walaupun dia kuat beragama, dia amanah, dia benar, tapi akal dia kurang. Maksud kitanya akal kurang, mana tak cerdik, tak ada kemampuan. Akal dia tidak ada kekuatan. Baik. Jadi dalam kisah ni ada dalam sebut dalam syarah-syarah hadis lain, dia sebut lebih terang lagi. Dia kata maksud akal di sini, maksud kurang akal ni bukan bermakna secara zat setiap insan, setiap wanita itu, tidak gitu maksudnya semasa ni lah. Tetapi kurang itu secara keseluruhan. Ada dari sudut tu. Baik. Bila sebut wanita ni kurang dari segi akal, bukan bermakna dia kurang daripada benda lain. Tidak. Dia banyak kelebihan wanita ni. Dalam hadis Nabi banyak sebut kelebihan wanita.
Lepas tu kekurangan ni, bila kata dia ni kurang dari segi akal, bukan bermakna dia ni lah orang yang paling banyak ada dosa. Tidak gitu. Tidak gitu. Yang kita faham gitu. Bila sebut kurang akal, bukan ayatnya perempuan ni dengan sebab kurang akal itulah dia berdosa. Tidak. Cuba perhati molek. Kalau kita tengok dalam hadis ni, Nabi kata perempuan ni mana kurang akal dia. Tanda kurang akal dia, tengok kalau nak jadi saksi pun kena dua orang dia. Eh, tu tak terlibat dengan dosa tu. Tak terlibat dengan dosa. Baik. Lelaki pun ada yang kurang akal, tapi masuk surga dia, sahabat-sahabat Nabi. Ada yang kurang akal. Tak jadi. Tak jadi maknanya tidak tinggi dia punya pemikiran seperti sahabat-sahabat besar. Ha, sahabat Nabi. Tapi masuk surga dia. Sebab kekurangan itu secara fitrah lah Allah SWT buat dia. Cuma Nabi nak sebut itu. Ha, dari sudut tu. Tetapi dia boleh mengalahkan lelaki dengan sifat dia. Itu dia ada kelebihan dia pula. Akalnya, akalnya tak tinggi lah. Nah. Tapi sifat dia, dengan lemah lembut dia, dengan bahasa dia, dengan kecantikan dia, ah, maknanya manusia boleh terpikat. Manusia, maknanya nak ayatnya, hakikat nak ayat sebenarnya, lelaki ni pun lemah juga. Kenapa? Ah, kena faham molek lah. Mana hadis ni bukan nak ayat perempuan saja lemah. Dah tahu dah perempuan tu akal dia lemah gini, tapi terpikat je ke apa? Azhabu lilubbir rajulil hazim. Kenapa gitu? Kerana dia ada kelebihan lain. Kelebihan dia dari segi rupa paras dia, kelembutan dia dan sebagainya. Yang situ lelaki kurang. Lelaki jadi lemah, jadi hilang, jadi ikut air dia. Kadang-kadang sanggup balak. Oh, tak. Kerana perempuan tu. Ha, itu memang. Jadi sini mengikut ulama sebenarnya, Nabi nak ayat ke dia? Nabi nak ayatnya, janganlah kamu terpesona dengan wanita tu sehingga menyebabkan kamu jadi hilang umur, hilang tenaga, hilang kepintaran itu. Memang sifat perempuan itu gitu. Dan dalam sejarah manusia pun, siapa lah ni pun, memang manusia guna wanita untuk menjatuhkan lelaki itu. Ah, tu. Jadi kita terima, kalau terima hakikat, itulah hakikat sebenarnya. Ini nak ayat hakikat. Baik. Bila dengar gitu, cuba tengok sahabat-sahabat Nabi, sahabiah, sahabat-sahabat perempuan. Dia tidak berkecil hati. Sebab Nabi, dia faham Nabi tidak nak ayat dengan sebab kurang ni lah dia dosa. Dengan sebab kurang ni dia payah nak masuk surga. Tidak. Ah, sebab ni kita akan tengok bagaimana pandangan Imam Nawawi dalam konteks wanita. Baik. Kalau kita tengok dalam hadis ni, yang menyebabkan perempuan itu dosa, yang dikatakan dia jadi banyak, yang terbanyak, paling banyak berbanding lelaki masuk neraka, bukan kekurang akal dia tu. Tidak gitu dalam hadis. Tidak sebut gitu. Tetapi penyebab mereka masuk neraka dan ramai masuk neraka tu dua sebab. Apa dia? Tuksirna la'na wa takfurna al-'ashir, yang telah kita bincang dah sebelum. Sebab dia banyak melaknat. Melaknat ni ulama kata makna dia perbuatan-perbuatan salah yang berkait dengan lidah. Berkait dengan lidah. Dan dia derhaka ataupun tidak berterima kasih kepada al-'ashir, suami dia. Ha, tu Nabi kata. Perempuan tadi, bukan dia lemah akal tu. Tidak. Hak tu tu nak ayat hakikat dia gitu. Haa. Baik. Kemudian Nabi sebut pula, lemah dari segi agama. Lemah dari segi agama. Bila perempuan ini tanya, kok mana pula kami ini lemah di segi agama, Nabi kata tengok ketika dia mari haid, dia tak semai, dia tak puasa. Ah, tu. Jadi Nabi sebut sebab itulah lemah. Ah. Jadi hadis ini juga, hadis ini juga tidak nak sebut bahawa perempuan itu berdosa kini. Tidak. Bagi yang ada dia punya kitab ni, dia boleh tengok situ. Saya nak baca situ. Nah, sebab dia sebut itu jelas ke. Jadi dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan sebagai bukti, sebagai dalil lemahnya, kurangnya agama, kurangnya wanita dari aspek agama, kerana bila dia mari haid, dia tak boleh sembahyang, dia tidak boleh puasa. Lelaki tak ada kena puasa sama. Itulah tanda dia kurang. Baik. Di sini kata Imam An-Nawawi rahimahullah, dia kata di sini timbul kemusykilan. Apakah perempuan itu jadi lemah dengan semata-mata kih dia tak boleh semaya ketika mari haid, ataupun tak boleh puasa ketika mari haid?
Sini timbul kemusykilan. Sebab kemusykilan itu timbul kerana apa? Perempuan itu tidak puasa bukan kerana dia engkar, tapi kerana patuh arahan Allah. Kita andaikan kalau seorang perempuan itu ketika dia marihid, ketika kalau katakanlah syariat mengarahkan dia, memerintahkan dia supaya kena puasa juga perempuan. Kena semaya juga. Katakanlah gitu, perempuan akan semaya. Perempuan akan semaya. Perempuan akan puasa walaupun dia marihid. Kalau syariat suruh gitu, yang dia tak semaya ni apa? Yang dia tak puasa tu sebab syariat lagi. Lepas tu kurang agama apa? Bahkan dia taat tu memang ulama kata gitu. Makna dia ni patuh syariat, orang panggil dia, you know? Ha, patuh syariat. Dia ni orang yang patuh syariat. Sebab apa? Sebab time dia bersih, time dia taharah, dia semayan, dia puasa. Baik, walau bagaimana kita tengok bagaimana perbincangan Imam Nawawi ketika menghuraikan hadis ini. Jadi hak berkait dengan akal ni, saya teringat ada juga mananya ulama yang sebut, dia kata sebenarnya hak tu Nabi nak sebut hakikat. Jadi hakikat tu kita nak cari secara halus butiran, kita kata butiran dia lah, aspek mana yang kurang sehingga Nabi sebut gitu tu. Sehingga kalau nak jadi saksi atas arahan Allah dalam ayat Quran tadi, fa illam yakun dalam ayat Quran tadi, fa illam yakuna rajulain, kalau tak ada dua orang lelaki maka farajulun wa imra'atan, maka seorang lelaki 20. Itu ayat Quran tu Allah yang sebut. Jadi nak ayat butir mana sebenarnya kurang? Ini yang dia panggil hakikat. Nak ayat hakikat dari segi akal secara umum. Sebabnya kita tengok di segi kenyataan tidak gitu. Jadi secara umum, secara umum gitu. Jadi ulama kata payahlah kita pun tak tahu hakikatnya sebenarnya mana. Cuma ada juga ulama sebut dia begini, ya, dia kata hak ni maknanya Allah sebut hakikat dan hakikat fitrah manusia. Cuba tengoklah, kita kata dah banyak perkara ke perempuan ni tidak diberi kepada dia. Misalnya nak jadi pemimpin tertinggi misalnya, tak. Kalau kita baca sejarah negara-negara yang bertamadun pun, kita kata hak jadi pemimpin tertinggi, kata presiden mereka misalnya, kita kata sebagai contohlah, kita kata cuba kita tengok. Ada perempuan? Ada perempuan? Tak ada bunyi lagi dah. Jadi maknanya kalau ada pun apa ni, jadi ketua negara beberapa negara, tapi kalau nisbah pada negara yang banyak dalam dunia ni, mana lebih? Lebih lelaki lah. Baik, dari sudut tu. Tapi dari sudut lain, oh banyak kelebihan dia. Banyak kelebihan dia. Siapa siapa ada penyair yang sebut, saya pernah sebut dah. Dia kata al-ummu madrasatun idza 'adat hajar, itu puji perempuan. Mana perempuan ni potensi yang ada dalam diri perempuan ni, kalau diberi pendidikan yang baik, anak tu boleh jadi apa ni, kita kata bertamadun, anak tu jadi berilmu, anak tu berakhlak dengan sebab mak dia, bukan sebab ayah dia sangat. Mana perempuan tu kelebihan dia suruh tu. Dari segi penjaga anak, kita kata dari segi masak, lepas tu dia boleh buat benda halus-halus. Kita bukan akan pengurusan rumah, lelaki tak boleh. Umumnya begitu. Ada sudut tu belah-belah lemah pun. Sebab tu ulama kata ni orang panggil lemah nisbi, dia panggil lemah bukan hakikat tapi nisbi. Lemah nisbi ni nisbah. Bila kata nisbah ni maknanya tidak hak, tidak mutlak lah. Dia panggil lemah secara nisbiyah. Lemah secara nisbah, secara relatif maknanya secara perbandingan. Secara perbandingan kita kata kita kata kuat secara nisbiah misalnya. Kuat secara nisbiah ni kuat bila dibandingkan, baru tahu dia kuat. Kalau tak banding, tak tahu dia kuat. Itu sifat manusia tu. Sebab tu Allah dia tidak ada nisbi. Kita kata Allah kuat, banding dengan siapa? Tak boleh nak kata gitu Allah. Laisa kamithli syai. Bila kata Allah kuat, dia tak serupa dengan orang lain. Tak serupa dengan makhluk. Bila kata-kata manusia ni kuat, manusia cantik, nisbi. Nisbi tu maknanya kena tanding dulu, kena banding, baru tahu dia cantik. Mana ada lah orang uduh pada dia tu. Sebab tu dia tu cantik. Kalau mari lepas tu orang comel pada dia, maka dia tu tidaklah paling cantik. Itu dia panggil cantik secara nisbi. Cantik tu secara nisbi dia panggil. Hak ni pun begitulah juga. Sebab tu bila kita kata lemah tu secara nisbi, maka
Bukan semua sudut dia lemah. Ah, bila kata perempuan ini lemah akal secara nisbi, bukan semua sudut dia lemah. Banyak mana kita pendapat perempuan itu lebih tinggi nilai daripada pendapat lelaki. Orang terima pandang ini. Contoh Aisyah radhiyallahu anha itulah. Isteri Nabi yang paling alim. Mengatasi lelaki itu. Aisyah itu. Memang mengatasi lelaki. Muftiah. Satu-satunya mufti perempuan di zaman dia. Selepas kewafatan Rasulullah. Khususnya dalam bab fiqh rumah tangga. Maknanya kelebihan. Bukan kekurangnya. Cumanya ada ulama bahas kurang dia tu. Kalau kurang dari segi jismani, kekuatan jismani itu betul. Semua ulama terima. Tapi dari segi syariah, dari segi agama, syariat, dia sama dengan lelaki. Peluang masuk surga, dia baca Quran. Sekalimah, sehuruf, boleh 10 hasanah. Supur, itu supur. Dia buat kebajikan, dia akan dapat pahala. Itu supur dengan lelaki. Supur, sama. Tengok, mana sama ni maksudnya waktu tu tak ada lebih lelaki dari sudut tu. Ha. Semua ulama terima kurangnya perempuan dari segi kekuatan tubuh badan. Kalau nak belum lari dengan lelaki tu tadi. Tak misalnya tak. Umumnya gitu secara tu wari juga lelaki yang lemah dia benar dia wari juga. Nah, tapi ke mana pun ulama terima dari segi jasmani memang hatu ya nampak secara umum juga ke mana pun. Misalnya kita kata kalau guru saya sebut dia kata nak tahu kabul aku eh. Nak payah kalah dah dia. Ha. Nak tahu kabul lah. Ataupun nak hijau juga. Nah, tadi. Sebab tu kita bila tanya, eh, ada juga perempuan hijau dengan batu duduk gaul seminggu. Ah, orang terkejut apa? Sebab bukan hijau ini yang benar. Hak tu hijau orang jatuh. Ah, maknanya fitrah manusia terima dari sudut tu tak sesuai. Ah, tapi buat juga. Tapi buat juga begitulah. Eh, umumnya lelaki. Jadi kalau ada lelaki lemah fizika, nah, hak tu tak kira. Sebab gini lah kita kata. Kalau orang ngaji ilmu mantik, orang ngaji ilmu mantik, apa takrif manusia tu? Ha, misalnya no. Mal insan, dia kata tu. No. Ha, ni orang falsafah tu. Apa ni manusia? Dia kata, al-insan, manusia itu adalah al-hayawanun natik. Iaitu hayawan ataupun binatang yang boleh berfikir. Yang boleh mengolah maklumat. Sebab ada juga setengah binatang yang tidak boleh mengolah maklumat. Bersifat satu hala pemikiran dia. Sepuluh lembu. Sebab dia tengok dari segi fizikal lebih kurang. Cara hidup. Nak pada makanan, nak pada pasangan dia, melahirkan anak, membiak dan sebagainya. Tak ada beza tu. Hal tu tak ada beza. Sebab tu manusia bila hilang akal, orang panggil gila, tak ada beza sikit abuk daripada hayawan. Dia boleh telanjang bogel di cabepak. Dia boleh makan apahnya. Dia boleh makan perut ikan. Itu manusia gila. Supa binatang. Bila tak ada hal tu so, maka dia tak ada beza dengan binatang. Tak ada beza. Tak boleh wakil orang segala. Ha, itu maknanya. Jadi manusia ni, jadi manusia ni sebab dia dimuliakan pada akal dia. Ha. Cuma Allah SWT mari, Nabi SAW mari, akal manusia ni, dan kerana akal itu dah manusia mampu menanggung amanah agama ni. Sebab tu bila dia hilang akal, ghairu mukallaf dia. Tidak dibebani dengan syariat lagi. Tak layak dah nak jadi, nak pegang tanggungjawab agama. Tak boleh. Dia tu tak ada. Tak ada dah dikenakan apa-apa hukum. Dia bunuh orang pun tak kena bunuh dia. Sebab apa? Sebab dia gila. Ha, jadi, bila dia tak ta'rif manusia tu, kita kata, al-hayawanun natiq. Apakah bila manusia itu tak boleh berfikir, hilang akal, kita nak panggil dia binatang ke? Mana kita kata kalau dia mati tak pakai kambuh gitu tak ayah kapal lah gitu. Eh tak boleh. Waktu tu kira kebanyak ke? Kalau ada berlaku manusia tu hilang. Kalau orang ngaji bak ta'arif, al-aklu dia panggil al-fasil. Al-faslu dia panggil. Al-faslu. Kalimah yang membezakan. Itulah ciri pembeza antara manusia dengan hayawan. Jadi kalau tak ada tu, apakah kita tak boleh panggil manusia dia? Tak. Ini secara umumnya gitu manusia. Dia tetap manusia walaupun gila pun. Dia kena ada kehormatan juga. Kehormatan itu mana dari segi insannya. Dari segi manusia. Tetapi dari segi syariat, tak ada dia. Dia harta dia pun dia tak boleh urus diri. Banyak cara dia tu hilang. Dalam bak syariah ni. Gitu. Begitulah juga ni dalam bila sebut tentang sebab gini.
Sebab ada juga, kalau kita baca dari internet lah, ada hadis-hadis begini, bagi golongan-golongan yang sudah bermasalah, dia akan tolak tengok agama, mendiskriminasikan wanita. Padahal, jadi kenyataan hadis ni dia kata bercanggah dengan kenyataan hidup manusia. Wanita tu cerdik, dia kata, tiba-tiba kata dia kuat akal. Dia kena faham. Kuat tu maknanya dari segi keseluruhan, bukan kata secara zat dia. Mesti kalau wanita, mesti kuat pada lelaki. Oh, Nabi tidak maksudkan begitu. Nabi tidak maksudkan begitu. Jadi sebab tu kubah aku mana pun, lelaki pun ada juga kuat akal. Bukan kata lebih lelaki, tak. Cuma kebanyakan, umumnya begitu. Banyak lagi perkara lain. Misalnya dalam bab mulut, bab kesalahan yang berkait dengan lidah, atau perempuan juga ke depan. Mana-mana kalau kita tengok pakar motivasi pun sebut, ni kerjaan perempuan dia tu. Tapi kalau curi, kalau jenis pesok kanak-kanak, tu lelaki lebih daripada perempuan. Manusia pun boleh faham perkara itu. Itu manusia boleh faham. Baik, hadis ni kita kena faham hadis ni, hadis untuk tarhib dia panggil. Dia hadis ni kukuk mana pun dia ada dua. Dia panggil litarhib wa tarhib. Hadis ni duduk dalam konteks mana? Hadis ni duduk dalam konteks tarhib, iaitu nak memberi peringatan, biar kita takut, biar beringat. Nabi nak suruh perempuan beringat lah. Perempuan beringat. Jadi perempuan dia akan tahu. Bapak dia lah. Di sini banyak gitu. Lelaki ni ada juga, tapi kurang. Perempuan banyak. Adik kena beringat. Ni tujuan untuk supaya beringat. Litahzib atau litarhib. Untuk berwaspada dan untuk beringat, biar rasa takut. Kena jaga sikit. Sebab kita ni mudah. Kejadian yang Allah buat kita ni mudah. Mulut kita ni. Nak kecek, benda-benda tak baik. Nak fitnah suami. Nak sebut keburukan. Mudah mulut kita. Nak caci orang. Nak mengumpat mudah. Lebih mudah daripada lelaki. Faktor mudah tu kerana peribadi dia tu sah. Yang keduanya, pergaulan dia. Dia tak suka dengan lelaki. Dia suka benda kotak-kotak kecil-kecil. Dia suka. Jatuh-jatuh benda-benda besar dia sebutnya. Walaupun ada juga sehari dua tu jenis lagu tu. Tapi nak kata perempuan lah banyaknya. Banyaknya. Gitu maksud dia. Cuba tengok sini bagi ada kitab tu. Kata Imam Nawawi semasa dia menghuraikan ini, dia kata kadang-kadang yustashkalu makna wasfi sallallahu alaihi wasallam an-nisa'a tu jadi maf'ul pada wasfun tu naif dia panggil apa ni, walaupun dia masdar tapi dia syibih fi'il. Syibih fi'il dengan dua syarat dia panggil syibih fi'il. Dia beramal seperti fi'il bina fi'il muta'addilah. Sebab kadang-kadang timbul kemusykilan. Apa makna Nabi gambarkan perempuan ni kurang agama dia? Nabi gambarkan perempuan ni kurang agama kerana kih dia tinggal semaya, dan kih dia tinggal puasa, pas ketika dia marihi. Timbul muskil tu. Jadi kurang agama kita. Secara zahir ni tidak muskil lah. Kerana ad-din wal-iman wal-islam, agama, keimanan dan Islam itu tiga kalimah, tetapi dia berada dalam satu ma'zin wahid, satu pengertian yang sama sebenarnya. Fi ma'zin wahid. Din, iman dan Islam ni, dia ada makna yang sama. Serupa hakikat sebenarnya. Kalau kata agama, dia meribatkan kepercayaan. Orang tak anggap Islam kalau tak percaya pada Allah Taala. Walaupun dari segi ta'rif, dari segi fiqh, Islam ni lebih bersifat perbuatan zahir. Itu dari segi ta'rif. Fekah itu bak lain. Tapi hakikatnya sama. Boleh kata soal itu Islam. Dia semaya. Dia tak percaya kepada Tuhan. Percaya Tuhan ruang. Bui sifat-sifat Tuhan kepada makhluk. Boleh nak kata Islam lagi. Walaupun dia semaya. Tak boleh. Hakikatnya. Sebab tu dia kata musyarakah fi ma'zain wahid. Dan kita juga sedia maklum, waqad qadimna, kita sedia maklum bahawa ni ketaatan itu dinamakan iman, dan taat kepada Allah tu, taat kepada Allah, kepada Rasul, satu orang panggil iman dan agama. Bila sahabat dah jelas dah perkara ni, maka kita fahamlah bahawasanya orang yang banyak ibadat, maka bertambah iman dan agama dia. Orang yang kurang ibadat, maka kuranglah iman dan agama dia. Dari sudut tu. Tidak muskilah dari sudut tu. Tetapi tak ilai juga kemuskilan. Kata tadi kata ta'at.
Jadi kita nak kata perempuan itu tidak taatkah bila dia tak sembahyang ketika maghrib? Taat juga lah tu. Kita taat dia tak sembahyang. Sehingga ulama kata kalau sesiapa mengatakan perempuan kena sembahyang juga ketika dia maghrib, kafir dia tu. Sebab itu ijma'. Kafir. Tak ada khilaf tu mana-mana mazhab. Orang tak bincang tu. Perempuan ketika dia maghrib, dia tak boleh sembahyang. Dia tak boleh puasa. Tapi kalau baca Quran, tu khilaf. Baca Quran bab lain. Tapi kalau bab sembahyang, bahkan ulama kata cara tu ajaran salah tu. Kalau kata perempuan kena sembahyang juga ketika maghrib haid. Jadi makna tak sembahyang perempuan itu termasuk dalam taat lah. Makna dengan sebab dia tak sembahyang, hakikat dia sebenarnya dia boleh balik. Sebab perempuan ni kan, kakak dia cek sama dia punya kemaluan dia. Sebab apa? Nak pasti kering ke tidak. Habis ke dah. Sebab apa? Nak sembahyang. Nak sembahyang. Makna taat tu. Bukan kata dia engkar, tidak. Jadi apa yang disebut oleh Imam Nawawi ni maknanya dia pemahaman secara tekstual. Pemahaman secara zahir. Gitulah kita maklum ni. Kita maklumnya gitulah. Kata Hafiz Ibn Hajar, kata Hafiz Ibn Hajar, walaysa al-maqsud bi dhikri an-naqsi fi an-nisa', tidaklah bermaksud sebut kurang perempuan itu bila jangan kita faham. Bila Nabi sebut perempuan itu kurang, bukan dia tu tercela. Bukan Nabi nak cela dia. Ni orang panggil bukan maqam zam, tidak. Sebab tu kita kena tahu juga dalam pengajian ni dia ada sebut ni pada maqam apa. Ada setengah tu maqam takbih. Nabi nak cela, Nabi nak cela pun. Tak, hal ni tidak. Hal ni maqam sini maqam tahdzir. Maqam Nabi nak peringat pada perempuan. Kena peringatlah. Kena peringat. Mana dah lah kita semaya tidak sebanyak lelaki dah. Puasa tidak sebanyak lelaki dah. Jadi kena jaga benarlah. Baik. Apakah perempuan ni ketika dia mari haid? Nah. Kalau dia buat baik dia sedekah tak boleh pahala? Boleh. Boleh pahala. Cuma semaya apa saya tak boleh. Hal lain boleh. Dia buat baik pada bapa, dia sedekah, dia berzikir, dia ingat tu semua boleh pahala lah. Bahkan dia tak semayang tu asalkan dia ingat Tuhan. Kan hakikat-hakikat semayang ke dia ingat Tuhan. Hakikat semayang ni ingat kepada Allah Taala. Jadi kalau dia buat benda lain, zikir-zikir lain dia buat, ingat kepada Allah, tak, bismillah, tak, dia boleh lah kau pahala. Lepas tu kurang kot mana kurang hakikat sebenarnya. Sebab tu Imam Nawawi kata ni ayat ni zikir zahir dia. Ni sebagai nak beringat lah. Nak beringat. Tapi ada juga ulama sebut dia kata betul lah dia taat, tetapi taat dalam bentuk tinggal dengan taat dalam bentuk buat ni mana lebih? Kita taat, kita melakukan ketaatan. Kita taat dengan melakukan perbuatan semaya. Dengan taat meninggalkan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Apa mana lebih? Sebab tinggal ketaatan dalam bentuk tinggal lebih mudah daripada ketaatan dalam bentuk kena buat. Sebab tu ulama kata hal tu lebih besar lagi pahala. Ada ulama sebut gitu. Misalnya kita kata kita meninggalkan perbuatan mencuri, kita boleh mencuri. Kita boleh ambil harta orang. Kita jumpa rugi. Misalnya RM10. Kalau kita ambil tak ada siapa tahu. Dahlah depan rumah kita. Gelak pula tu. No. Tak ada orang. Kalau kita ambil siapa tahu. Tapi kita tak ambil duit tu. Maknanya kita ni berat tu. Tama-tama kalau kita terdesak masa tu. Ya laku ke mana? Dengan hak buat. Hak tu mungkin jari-jari sekali terdedah kepada kena tinggal. Taat dengan maksud kena tinggal. Dia tidak sama-sama. Tapi hak semaya kena buat sama. Puasa ni kena buat sebulan lah. Hak tu berat lagi. Sebab tu ulama kata maknanya bila dia tinggal tu lebih ringan. Dia boleh pahala juga tapi tidak sebanyak pahala buat. Ada juga ulama sebut begitu. Namun di sini Hafiz Ibn Hajar dia sebut, dia kata Nabi sebut sini bukan pada maqam dam, bukan Nabi nak hina perempuan, tidak. Tidak. Tetapi sini maqam tambih. Maqam tambih, maqam iaitu tempat Nabi hak Nabi nak ayat ke dia. Maqam ni gini maksudnya. Nabi nak ayat ke dia, nak peringat perempuan, nak jelah pada perempuan. Gitu kedudukan dia, dia kena faham. Dia kena faham. Karena asal kejadian dia gitu. Sebagai tambih nak peringatan, ala tahziran min al-iqnan.
dan juga untuk memberi peringatan kepada lelaki supaya jangan terpikat dengan perempuan ni. Terpikat ni sampai hilang normal agama, hilang takwa tu, hilang nilai akhlak tu kerana perempuan. Ha, jangan jadi gitu. No. Ha, tengok boleh siapa boleh, boleh kita kata boleh berlaku tembok menembok ni ke perempuan. No. Tak malu orang lagu tu. Ha, itulah manusia. No. Kalau kita baca sejarah, kadang-kadang kerana nak abadi ke cinta pada perempuan, sanggup habis harta negara. Kerana perempuan, padahal perempuannya setara tu je. Tak perlu. Ah, tu maksud makam tambih. Bukan nak hina, bukan nak hina. Hak sepatut kamu kena cari, kena habis hartanya, bukan situ. Hak tu Nabi nak ayak. Ya? Supaya umat Islam ni dia cerdik. Ha, dia cerdik. Kerana itulah, kata Hafiz Ibn Hajar, dikenakan azab, dikenakan azab perempuan itu, dikenakan azab bukan kerana kekurangan dia, kerana kufran, kerana dia tidak berterima kasih pada suami dia, dan kerana dia tuksirnal la'na, banyak tak jaga, dia tak jaga lidah dia. Ha tu bukan kisah dia kurang tu, dia azab perempuan tidak diazab kekurangan dia, supaya juga lelaki tidak diazab kerana kekurangan dia. Tidak tu. Ini Malik lagi dia sebut ni untuk kepahaman kita. Dan kekurangan agama itu, dan kekurangan agama itu bukan terbatas pada sesuatu yang boleh menyebabkan dosa. Bahkan dia lebih umum lagi daripada itu. Kurang agama. Misalnya contohnya lah, semata-mata kurang agama kerana tak boleh nak buat sebab perempuan tadi. Memang dia tak boleh semayang. Apakah kerana tu jadi kurang agama? Tidak secara hakikat. Misalnya kita kata, contoh dia mari ni. Misalnya kadang-kadang berlaku, seseorang yang tinggal Jumaat ataupun tidak hadir dalam peperangan, bila dituntut hadir, sedangkan itu dah sah-sah tak hadir peperangan, kerana dia uzur syar'i, sebab dia tu diizinkan oleh syarak. Dia cacat ke, ataupun dia sakit ke, dia tak pergi Jumaat kerana sakit. Maknanya kurang. Tapi tak dosa. Jadi dia tak alihlah pahala Jumaat itu. Kita secara umumnya gitu ya. Baik. Hak ulama kata oleh kerana niat nak pergi talah, tapi tidak sebanyak orang buat. Tidak sebanyak orang buat. Supaya juga sahabat Nabi hak tak pergi pun, dia tetap dapat ghanimah tu sebab apa? Sebab dia hakikat anggap. Tapi dia tidak dapatlah maknanya pahala seperti orang pergi pun tu. Orang mati syahid. Mati syahid juga kita kata dah. Syahid dunia. Syahid kerana belajar mempertahankan ini syahid, orang panggil syahid dunia ni. Dia tak akan sama dengan syahid ma'rakah tu. Tak akan sama. Jadi orang ni pun begitulah dia. Jadi kurang tu dia ada dengan asal. Sebab kita kata dah, boleh pahala semaya duha, boleh pahala umrah kita tu. Apakah serupa dengan orang buat umrah? Tak ada ulama kata serupa. Dia tak serupa. Cuma boleh pahala. Sedangkan pergi buat umrah ni, setiap langkah, setiap kesusahan, semua dapat berlaku. Tentu tidak sama. Ulama kata tak akan sama tu. Demikian juga kadang-kadang kita melihat juga perempuan ini dari sudut bebanan syariat, seperti tinggal semaya, tinggal puasa kepada orang perempuan hak ni, hak ni termasuk dalam mukallaf. Mana hukum mukallaf? Mukallaf ni berkas seseorang, kita kata dia taklif, dia sudah mukallaf. Sudah mukallaf mana? Sudah terbeban dengan lima hukum syariat itu. Baik, perempuan ni bila dia tidak semayan, tidak puasa ketika dimarahi, apakah dia tu mukallaf ke tidak? Dia mukallaf lagi tu. Mana dia terikat dengan hukum syarak. Haram dia semayan. Kek mukallaf tu haram semayan tu. Terikat dengan hukum. Sebab itulah kata Hafiz Ibn Hajar, maka kurang, bila disebut kurang perempuan tu, amrun nisbiyun. Ha, inilah saya kata, tak saya sebut tadi. Kurang perempuan tu, kurang bukan hakikat. Kalau kita kata hakikat sebenar, kalau ada kurang kita tak tahu. Tetapi dalam pemahaman ulama kita ni, hak ni kurang Nabi sebut tu, bukan kurang secara zat dia. Semua perempuan mesti kurang. Tidak. Ni kurang nisbi. Kurang nisbi. Gitulah maksud dia. Dan perempuan itu tak dosa dengan tinggal semayang. Bahkan boleh pahala pula ketika dia marihi. Tetapi pahala dia dapat tu naqisatun anil musalli. Pasti kurang daripada pahala orang semayang.
Perempuan tak semaya ketika mahir, memang dia boleh pahala juga. Tapi ulama kata dia akan kurang daripada hak orang semaya. Sebab lelaki kita ni semaya, kok mana pun semaya. Jadi perempuan ketika mahir tak semaya, tetapi taat juga. Taat sama-sama berlaku. Perempuan tak semaya kerana taat kepada Allah. Kalau Allah suruh dia semaya, memang dia akan semaya. Baik, lelaki semaya kerana taat kepada Allah. Perempuan tak semaya ketika mahir kerana taat kepada Allah. Sama-sama taat tu, tapi pahala tidak sama. Apa pahala tidak sama? Sebab satu taat dengan meninggalkan, hak ni taat dengan buat, dia tak sama. Hak tu mengikut ulama. Tu sudut tu, kalau nak kata kurang dari segi agama, sudut tu. Tu gitu disebut kan. gitulah. Jadi panjang lagi sebenarnya jawab hati kita bincang semula lah. Molek juga untuk maklumat kita tu, supaya kita jadi lebih jelas lagi. Kita insyaAllah kita sambung semula lah ni. Sambung semula sebab dia ada perbincangan yang menarik juga tu ni. InsyaAllah kita bincang semula. Rasa setakat itulah. Aku lukau lihaza wa astagfirullahal azim li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.